Halo Traders, pemirsa setia Vibis News. Jumpa kembali dalam rekomendasi emas Vibis News untuk hari ini. Harga emas sedikit turun pada hari Kamis. Pergerakan naik harga emas berusaha untuk menjadi stabil. Namun masih banyak yang harus dikerjakan dalam jangka pendek untuk memperbaiki postur teknikal yang masih bearish. Emas berjangka kontrak bulan Agustus turun $4 ke $1,777 per troy ounce. Pasar saham global kebanyakan naik dalam perdagangan semalam. Indeks saham Amerika Serikat mengarah naik pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai dan berada dekat dengan rekor tertingginya. Hanya ada sedikit keengganan terhadap risiko di pasar global pada saat sekarang ini, di tengah lingkungan geopolitik yang umumnya tenang. Hal kunci di luar pasar metal adalah naiknya sedikit indeks dolar Amerika Serikat dan stabilnya minyak mentah berjangka NYMEX yang diperdagangkan di sekitar $73 per barel setelah sempat menyentuh ketinggian selama 2,5 tahun pada hari Rabu. Support terdekat menunggu di $1,772 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1,761 dan kemudian $1,750. Resisten terdekat menunggu di $1,795 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1,800 dan kemudian $1,850. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi, sukses selalu, salam Vibis.